Salam semua. Okay. Saya mula-mula nak intro dulu sebab drama bersiri terbaru yang tayang di Astoria jam 11 malam. Menggantikan drama bersiri Bukan Pimpin Mimai yang dah pun tamat minggu lepas. So, jom kita... Minggu lepas saya tak tahu. Kedua minggu lepas. So, jom kita tonton sedikit sebutannya. Jangan paksa, but make sure you setuju. Bukan senang nak senang. Kalau dia tak nak, Uncle yang buat keputusan. You lembutkan hati dia. I'll try. Kendah. Itu dia cerita orang kaya lagi ke cerita datuk je lah. Sebab cerita datuk ni kalau setengah penonton dia tak apa gemar sangat, dia kata tak berpijak pada realiti, tapi itulah banyak yang dimainkan di slot-slot drama, tak kisahlah TV3 ke ataupun Astro. Drama bersiri ni dah pun bersiaran sejak 10 Oktober, maksudnya hari Senin lepas lah. Dia merupakan sebuah adaptasi novel yang bertajuk Roti Cicah Susu, karya Liza Nur. Okey, drama bersiri ini menampilkan Hanisha Hani sebagai Ibu Maira. Yang mana saya ingat Hanisha ni, dia ni zaman Dewi Remaja kot. Dia dengan Anak Jopling, okay, dah lama lah juga. Tapi Hanisha ni saya rasa dia jarang dapat job lakonan. Cuma sekarang ni lah baru kita nampak dia dalam apa drama bersiri. So dia dapat lah watak utama. Dah lama mungkin bersaing pula dengan Anna Jopli dalam satu drama bersiri. Mana tahu. Okey, drama bersiri ni mengisahkan tentang empat orang anak yatim piatu yang dibesarkan di teratak Mak Kisah. Okey, namun keempat-empat mereka terpisah apabila sesuatu berlaku di teratak Marisa yang menyebabkan rumah tersebut ditutup. Lepas 15 tahun, mereka semua bertemu semula dan cuba untuk mencari jawapan tentang apa yang berlaku dulu sehingga membuatkan banyak rahsia yang tak sepatutnya diketahui. Itulah apa. Sinopsis dia. Selain Hanisha, pelakon lain seperti Syazwan, Hassan, Fad Anwar, Faradia, Fiz Fairuz, Rizman Khuzaimi, tadilah. Dengan Afifah Nasir, macam Rizman Fuzaini bawa watak Dato' Aida, Afifah Nasir bawa watak Hermani tadi. Macam tadi Dato' Aida bagi warning dekat Hermani. Saya tak tahulah kenapa, sebab dah masuk episod ke 4 dah. So banyak banyak perkara yang dah berlaku. Empat orang apa rakan yang dibesarkan di rumah kebajikan tadi, rumah anak yatim tadi, ialah Umaira, Elmia, Arisa dan Aiman. Okey. Aiman atau Ayim diserahkan kepada Dato' Haida, kunci kanan geng tengkorak. Baik macam ceritanya. Walaupun bergelar penjenayah, Ayim benci kepada keganasan dan sikap kejam Haida. Hobinya adalah membaca novel-novel cinta hasil karya Widad Kamila. Pertemuan Widad dan Ayim dalam permainan di Malaysia telah membawa kejutan. Widad rupanya adalah Mai ni Umaira, si comot berhingus yang pernah bergerak bagaikan kembar siam dengannya dulu. Bagaimana pula dengan rakan-rakan lama dia mereka yang lain? Itulah. Ketemu semula reunion kat situ. Kalau saya dah follow drama sini beberapa hari lagi, mungkin saya boleh cerita sikit lah perkembangan watak dan plot cerita ni. Sementara tu korang boleh tonton. Maksudnya malam ni episod keempat. Kita jumpa lagi.